nemuin siapa? Jadi aku sama Kak Dennis ketemu sama Surya di panti asuhan, Kak. Lucu banget sih, manis banget. Ada kabar yang bikin aku bahagia. Betapa cantik ya kamu kalau lagi senyum. Walaupun saat ini kita kehilangan anak kita. Aku mohon lindungilah anakku dimanapun dia berada sekarang. Gimana kalau dia tahu anak kamu dua, satu di rumah sakit dan satu di sini? Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 hari ini. Dan tentu saja kita semuanya penasaran ya, apakah Dennis dan juga Sakinah akan segera bertemu dengan Banyu putra mereka? Karena tentu saja sedih banget ya, terpisah dengan anak kesayangan anak pertama mereka. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Flora dan juga Mama Sinta alias mamanya Flora? Dan memang benar-benar keterlaluan ya dengan apa yang udah mereka lakukan. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Dan Mimin mohon maaf ya karena suara Mimin tuh masih rada-rada serak gitu. Tapi mudah-mudahan aja kalian tetap enjoy ya dan tetap setia bersama Shiva Family. Terima kasih ya dan jangan lupa nantikan video selanjutnya.